desain legendaris dengan detail yang indah. Desain yang melampaui batas waktu antara masa lalu dan masa kini. All new Yamaha XSR 155 Sport Heritage. Desain yang bernilai sejarah berpadu dengan teknologi modern. Berkendara dengan tampilan yang memukau di era masa kini. Membawa Anda ke tujuan yang lebih jauh. Mudah dimodifikasi sesuai dengan karakter dan gaya berkendara Anda. Mengendarai warisan masa lalu untuk menembus masa depan. All new Yamaha XSR 155 Sport Heritage. Yamaha, semakin di depan. Gaspol. Di kolom komentar beberapa kali sempat kawan-kawan ada yang menanyakan, beli enakan beli Vespa atau enakan beli NMAX ya? Dan ini jujur ternyata kawan-kawan masih banyak ada yang bingung ya menentukan pilihan mau meminang yang mana. Oke, di video kali ini saya buatkan ringkasan sekilas ya berdasarkan apa yang saya tahu aja. Mau milih Vespa atau mau milih NMAX. Oke, bersama Surya di sini, kita masuk ke video utama. Selamat menonton. Vespa NMAX itu adalah sebuah dua dunia yang berbeda. Vespa dari Italia, NMAX Jepang. Ya. Tentu masing-masing motor ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ya. Kelebihan dan kekurangan itu wajar lah. Semua motor pun seperti itu. Tidak ada semua motor itu yang satu motor yang semua isinya bagus semua. Nggak ada. Pasti ada plus, ada minus. Ya. Nah, kita kupas sedikit dulu masalah Vespa dulu ya. Vespa. Vespa seperti namanya ya, sudah tahu Vespa, itu pasti Italia ya. Tapi, mungkin banyak juga kawan-kawan yang belum tahu induknya Vespa itu apa. Merek Vespa? Bukan, Vespa itu cuma sub-brand. Di atas Vespa itu ada Piaggio ya. Dari Piaggio punya anak perusahaan namanya Vespa. Punya tipe gitu, bukan anak perusahaan, tapi tipenya ada Vespa. Soalnya kalau Piaggio itu ada Piaggio Zip, Piaggio MP3, kayak gitu ya. Nah, dia ada bagiannya Vespa. Nah, Vespa ini di Indonesia yang paling terkenal ya itu ada Sprint, lalu Primavera, GTS, itu sih yang paling terkenal. LX ada benar, cuman yang paling ngeboom banget ya si Sprint ini, ladang uangnya si Piaggio apa Vespa di Indonesia itu ya itu si Sprint ini ya. Lalu karena dia dari Italia, seperti kalian tahu juga merek-merek Italia lainnya ya, kalian udah tahu dah ya motor-motor sport itu tentu lebih mengandalkan dari sisi kecantikan motor, tampilan motor yang lekukannya aduhai banget ya. Ya lihat aja Vespa kayak apa lekukan, dia lebih abadi, lebih timeless. Lihat aja Vespa Sprint yang masih dua tak zaman dulu, atau Vespa Kongo, atau Vespa apalah PSPX yang zaman dulu, itu masih abadi. Kenapa? Ya karena Vespa ini adalah lifestyle, identik banget Vespa itu dengan lifestyle ya. Vespa is not a motorbike, Vespa is Vespa, gitu katanya. Ya. Ada juga slogannya adalah satu Vespa sejuta saudara. Ada juga ya. Nah, balik lagi ke perihal milih Vespa atau milih NMAX. Oke, kita bahas sekarang Vespa kelebihannya ya. Seperti yang saya bilang tadi, Vespa itu udah pasti timeless ya.
Vespa tuh abadi modelnya. Jadi beli sekarang mungkin sampai 15-20 tahun lagi ini akan patut untuk dipegang terus motornya ya. Jadi itu akan menjadi sebuah koleksi. Terus yang kedua, ya secara juga ini motor Italia. Italia identik dengan gengsi, ya kan? Ya contoh lah, ini bukan ngomongin Vespa Matic ya, kita ngomong Superbike lah. Anda bawa sebuah MV Agusta, Anda bawa sebuah CBR 1000 RR Fireblade. Jujur, walaupun harganya bisa lebih mahal si CBR 1000 Fireblade, tapi orang lebih image itu gengsinya tuh MV Agusta, walaupun itu cuma kelas entry levelnya. Begitu juga dengan Vespa. Udah Vespa, ya, ya udah gengsinya beda gitu. Itu. Karena motornya ini tergolong eksklusif ya kalau menurut saya. Jadi yang pakai di jalanan nggak banyak. Tapi kok banyak saya lihat beli? Iya banyak. Pembandingnya apa dulu nih? Kalau pembandingnya sama apa Lambretta seumpama, ya jauh. Pasti banyakkan Vespa. Cuman kalau membandingnya sama motor Jepang, waduh, Vespa dikit banget kuantitasnya ya. Ini nanti terkait nanti ke salah satu hal negatifnya nanti kita bahas ya. Itu dia. Ya jadi lebih lawannya di jalan itu jarang nemu gitu loh. Terus yang keempat, Vespa itu gampang dimodifikasi lintas aliran. Maksudnya gini, Vespa itu kan tampilannya udah elegan, ya kan elegan banget. Tapi uniknya, Vespa ini bisa dibuat tampilannya jadi racing look, tanpa mengorbankan sisi elegannya, tuh kan? Coba aja lihat modif-modifan anak-anak Vespa. Kalau saya di Bali kebetulan lihat aja modifan anak Bodrex, terus scooter mode, terus you name it lah, ya yang klub-klub tim-tim Vespa di Bali ya. Mau dipasang si apa namanya Sky di depan, atau mau dipasang full all-in juga belakang, itu tetap keren. Mau pasang full carbon juga tetap aja Vespa-nya keren. Maksudnya dalam artian elegannya nggak hilang, tapi racingnya dapet gitu. Itu enaknya ya, enaknya si Vespa. Balik lagi, ini menurut persepsi saya. Kalau kamu tidak setuju tidak masalah, nanti tulis aja di kolom komentar, kita diskusi di sini. Nah, di balik kelebihan yang tadi tentu menyimpan namanya minusnya, kekurangannya. Nomor satu yang udah pasti adalah Vespa tuh mahal banget ya. Untuk sebuah Vespa Sprint baru itu kayak sekarang udah di atas 50 juta untuk satu buah motor Vespa ya. Terakhir saya tahu malah barangnya inden pula ya, karena corona kayak gini. Itu pertama. Jadi yang punya Vespa udah pasti saya bilang pasti punya duit ya kan. Maksudnya duit dalam artian berlebih gitu lah ya. Karena untuk membeli motor Matic 50 juta kalau saya ikut tim mending 50 juta nambah dikit udah dapat X-Max 250 nah, kayak gitu ya. Jadi secara finansial orangnya ini pasti udah kuat lah gitu ya. Terus yang kedua, kalau kawan-kawan ini suka modif, tahu sendiri part modifnya si Vespa ini gila-gilaan harganya ya. Velgnya aja nyaris 30 juta untuk si Marus ya. Knalpot belum lagi, shocknya belum ini. Totalan modifikasi untuk kelas Sultan sebuah Vespa itu bisa mencapai 150-200 juta modifan. Plus motornya, oke kalau modifan sekitar 150 jutaan lah ya. Gila kan? Jadi kalau Sultan banget, ya ecas lah kalau segitu. Cuman itu kurang lebih ya. Terus yang ketiga, karena ini juga adalah motor Italia, harganya mahal, spare partnya pun pasti akan mengikuti. Spare part original, spare part orinya ya, itu pasti akan mengikuti. Jadi kalau kalian, teman-teman yang punya Vespa modif, simpan baik-baik part aslinya, karena saya yakin banget itu part asli itu mahal. Jikalaupun punya duit, barangnya kemungkinan nginden. Nah kayak gitu ya. Jadi itu kurang lebih sisi plus minusnya si Vespa. Nah, di satu sisi si NMAX. Nah, kalau NMAX ini seperti yang tahu nih produk dari Yamaha ya. Di mana NMAX itu sudah keluar dua model, jadi NMAX yang old saya bilangnya NMAX lama dan new NMAX 2020. Jadi entah kenapa dua NMAX ini nggak pernah ketemu, dalam artian begini. Masih banyak yang suka NMAX yang old ini karena tampilannya lebih sporty. Ya, saya maklumin sih karena tampilannya lebih runcing-runcing gitu ya dibandingkan dengan new NMAX 2020 yang tampilannya cenderung membulat. Jadi sporty elegan apalah gitu namanya ya. Cuman
katanya kalah sporty gitu, dibandingin yang lama. Jadi peminat yang lama masih banyak banget gitu kan. Nah, terus habis itu karena ini motor Jepang, berarti produksinya masif, banyak ya. Kalau banyak berarti motornya harganya bisa ditekan. Sekitar 30 jutaan lah ini bisa dapat untuk sebuah New NMAX 2020. Ya. Kalau secondnya di tahun NMAX tahun 2015 itu sekitar 22 jutaan lah kurang lebih ya. Kalau dibandingin sama Vespa tadi untuk tahun yang sama 2015 itu harganya 32 juta, selisih 10 juta. Oke, balik lagi ke NMAX ya. 22 juta. Nah, tentu di balik harga murahnya NMAX ini akhirnya ada keunggulannya. Ini dia keunggulannya. Karena murah, tergolong murah banget sih enggak ya, karena itu duit juga 30 jutaan. Ya oke, lebih murah dari Vespa, maka jumlah unit si NMAX ini bujubuneng, gila, banyak banget. Lihatlah kalau para tim-tim NMAX ngumpul itu banyak banget, pasti banyak banget ya. Lalu yang kedua, juga part modifnya itu banyak banget, dari segala macam merek, dari yang ori sampai yang KW super itu ada semua, tergantung kekuatan duit mau beli yang mana. Itu dia. Terus yang ketiga, keunggulan dari si NMAX ini juga partnya lebih murah, partnya ya kan ya, sekarang ngikutin harga motor ya, partnya lebih murah, terus gampang didapat pula, terus bengkelnya banyak ya, tadi Vespa saya kurang, Vespa tuh bengkel nggak begitu banyak soalnya. Jadi kemanapun sampai agak ke pelosok pun bengkel resminya banyak gitu ya. Oh ya, keunggulan NMAX juga tadi yang terlewat, keunggulan NMAX juga adalah karena bodinya banyak terbuat dari plastik. Semua saya punya warna hitam nih, udah saya repaint ya kan, warna kuning. Itu bisa tukaran sama teman, mama punya warna hijau, saya bosan pakai kuning. Ah, pakai warna hijau aja nih gitu. Ayo tukaran. Udah, tanpa ngeluarin biaya cat lagi, ngecat dari yang kuning ke warna hijau. Murah kan? Kalau Vespa enggak bisa. Vespa itu karena bodinya udah besi semua. Kalau mau berubah warna ya harus repaint ya. Itu dia salah satunya. Kelebihan NMAX juga ada di biaya modifikasi ya. Seperti saya bilang tadi, bejibun dari yang ori sampai yang KW super itu lengkap ada. Biaya untuk modifikasi sebuah NMAX ini dibandingkan dengan Vespa ya, itu jomplang. Dengan 30 juta itu di NMAX, itu biaya modifikasi 30 juta ya. Di NMAX itu udah hampir dapat semua, full body udah bisa dimodif. Kalau Vespa cuma dapat velgnya aja. Itu kan lebih perbandingannya. Jadi jomplang banget. Itu dia kurang lebih keunggulannya. Ini kalau ada yang kurang bisa ditambahin di bawah nanti di kolom komentar ya. Tapi minusnya, nah ini dia. Minusnya itu adalah, seperti saya bilang tadi, karena jumlahnya banyak, otomatis sisi eksklusivitas dari NMAX ini bukan nggak ada, tapi berkurang. Dalam artian, noleh NMAX, noleh lagi NMAX, ya sama semua. Akhirnya modifikasi adalah pelarian untuk supaya terlihat berbeda dari NMAX yang lain. Oh, itu NMAX saya tuh, warnanya begini. Oh, NMAX saya tuh segini ya, kayak itulah. Jadi berusaha tampil beda dengan cara modifikasi. Minusnya si NMAX ini juga, karena jumlahnya terlalu banyak, maka acap kali dibilang NMAX arogan ya. Seperti kejadian kemarin kan ada yang crash itu. Jadi capnya NMAX ini udah benar-benar menurut saya udah jelek banget. Jadi dibilang NMAX itu moge lah, NMAX arogan lah, dan segala macam. Segala justifikasi jelek tentang motor Matic ada di NMAX. Itu jeleknya. Jadi kawan-kawan yang beli NMAX harus siap dengan itu ya. Padahal sebenarnya nggak semua seperti itu kok. Masih banyak teman-teman lain yang pakai NMAX pun masih santai-santai kok jalannya, nggak geragasan kayak gitu ya. Ya itu kurang lebih perbandingannya ya, antara si Vespa sama si NMAX. Nah sekarang balik lagi ke kebutuhan kawan-kawan. Ini butuhnya untuk apa nih? Motor bisa dipakai harian, bisa dipakai ngangkut galon. Kalau ngangkut galon dua-duanya nggak bisa ya, karena kalau Vespa kayaknya sempit banget tuh di kakinya. Sayang juga, motor 50 juta lecet. Kalau pakai NMAX ada dek tengah ya, nggak bisa juga kan. Mending cari motor Jepang yang lain ya kalau pakai ngangkat galon. Tapi kalau misalkan cuma pakai ngece, ya kok ngece, dipakai untuk nongkrong gitu ya sama teman-teman,
dua-duanya nih oke juga, nggak ada masalah. Sekarang tinggal balik dari kemampuan ekonomi, ya. Jangan dipaksakan. Kalau memang sanggup beli Vespa dan memang niat beli Vespa, ya udah beli Vespa. Kalau memang belum sanggup beli Vespa, cari secondnya. Kalau nggak secondnya, mendingan Jepangan aja deh. Lebih aman daripada nanti pusing mikirin pajaknya lah. Terus pusing lihat teman modifnya udah hedon semua, tiba-tiba masih standaran. Itu bisa ini loh, bikin mental psikologinya nggak bener loh itu. Ya kan? Jadi sesuaikanlah dengan kemampuan ekonomi. Ya. Jadi sebenarnya motor apa saja asalkan dirawat yang benar, dimodif yang benar, semua itu bagus ya. Semua itu bagus. Gengsi, terus cap, hedon segala macam itu hanyalah pihak ketiga yang memberi maskot atau seperti itu. Balik lagi, modifikasi kepuasan batin ya. Kalau mau kan kawan puas seperti itu, ya udah lakuin aja. Punya duit cuma 1 juta modif, ya udah itu. Memang segitu kemampuannya. Puaslah dengan modif segitu gitu loh. Nanti kawan-kawan kalau punya duit lebih banyak lagi, ya up lagi pelan-pelan, pelan-pelan segitu. Ya, jangan memaksakan yang akhirnya berbuat kriminalitas kayak beberapa waktu yang lalu ada beberapa part motor yang di parkiran dicuri. Nah, itu kan udah enggak benar kayak gitu ya. Udah enggak benar banget. Oke, jadi kesimpulannya adalah balik lagi ke customer. Ke ownernya yang mau beli motor. Fungsi motor nih untuk apa? Ya, yang pasti jangan memberatkan ekonomi yang sekarang lagi sedang berat-beratnya. Oke? Banyak banget ya. Jadi saya rasa demikian saja dulu video curhat, video sharing ya. Pilih Vespa atau pilih NMAX ya. Untuk spek lebih detail mengenai masing-masing motor, saya rasa lebih banyak kawan-kawan di luar sana yang ngebahas ya. Spek detail, karena saya nggak paham banget spek detail dari motor ini sampai perintilannya ya. Jadi saya cuma secara global, secara garis besar sebagai orang awam di Vespa dan sebagai orang awam di NMAX ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Nanti kita ketemu lagi di video-video datang. Terima kasih. Have a nice day. Bye-bye.